Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kabaharkam, Polri pimpin upacara penyerahan jabatan Kakor Polairut dan Kakor Sabara Baharkam Polri. Upacara yang berlangsung di Mabes Polri pada Selasa, 31 Oktober 2023 itu dipimpin oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Dalam sambutannya, Fadil memberikan apresiasi kepada Kakor Polairut Irjen Pol Indra Miza dan Kakor Sabara Baharkam Polri Irjen Pol Priyo Widianto atas pengabdiannya selama menjabat. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan di akhir masa jabatannya, Irjen Indra Miza dan Irjen Priyo Widianto bisa menjaga marwah Baharkam Polri itu sebagai pelindung dan seluruh alam semesta. Baharkam Polri sangat beruntung mendapatkan sosok pemimpin seperti Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Indra Miza MSI dan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Prio Widianto MM yang dapat membawa Baharkam Polri khususnya Kor Polairut dan Kor Sabara dengan program-program yang dapat memberi manfaat nyata untuk masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Di akhir jabatan beliau, Baharkam dapat dibawa ke arah yang mana marwah Baharkam ini sebagai pelindung bagi seluruh alam semesta. Pada akhir acara Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran memberikan cindera mata berupa miniatur Vespa klasik untuk sebagai kenang-kenangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan. 1, 2, 3.